Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Lagu Natal Last Christmas awalnya dirilis pada bulan Desember 1984. Setelah itu, masuk tangga lagu di UK Single Chart selama 5 minggu berturut-turut. Namun, tidak dapat memuncaki tangga lagu tersebut, hanya bertengger di nomor 2. Tetapi, siapa sangka hampir 40 tahun kemudian, pada hari tahun baru 2021, Last Christmas akhirnya mencapai nomor 1 di UK Single Chart. Lagu Last Christmas ditulis dan diproduksi oleh George Michael pada saat ia berusia 21 tahun. Siapa yang tidak tahu George Michael? George Michael adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan produser musik terkenal yang lahir pada 25 Juni 1963 dan meninggal pada 25 Desember 2016. Nama aslinya adalah Georgios Kyriakos Panayiotou. Ia dikenal sebagai salah satu artis musik paling sukses dan dihormati dalam industri musik pop dan pop rock. George Michael meraih ketenaran awal sebagai salah satu anggota dari duo musik pop bernama Wham yang ia bentuk bersama teman sekolahnya Andrew Ridgeley. Pada saat itu, Wham merilis sejumlah lagu hit termasuk Wake Me Up Before You Go Go, Careless Whisper, dan Last Christmas. George Michael adalah vokalis utama dan penulis lagu dalam duo ini. Setelah memulai karir solonya, George Michael meraih kesuksesan besar dengan album-album seperti Faith, Listen Without Prejudice Volume 1. Beberapa lagu hitnya yang terkenal termasuk Faith, Careless Whisper, Father Figure, Freedom 90, dan masih banyak lagi. Lagu Last Christmas berkisah tentang cinta dan kehilangan yang dibungkus dengan musik upbeat disertai dengan lirik sedih ini tulis oleh Michael saat ia dan Ridgeley sedang mengunjungi orang tuanya. Michael menulis lagu tersebut di kamar masa kecilnya dan segera memainkan versi awalnya untuk Ridgeley yang oleh rekan bandnya tersebut dikenal sebagai momen keajaiban. Waktu itu, kami sedang makan dan duduk bersantai bersama dengan televisi menyala sebagai latar belakang. Ketika hampir tanpa disadari, Josh menghilang di lantai atas selama sekitar 1 jam. Ketika ia turun kembali, ia sangat bersuka cita, seolah-olah dia telah menemukan emas dalam hidupnya. Ketika lagu itu direkam pada tahun 1984,
Michael memainkan semua instrumen di track tersebut. Tidak seorang pun termasuk rekan bandnya untuk membantunya. Melihat liriknya, memang lagu tersebut tidak ada hubungannya secara langsung dengan Natal atau kelahiran Yesus. Namun, yang menjadi penghubungnya adalah perayaan musim Natal dengan kisah sedih yang dialami oleh seseorang ketika ia dikhianati oleh kekasihnya. Pada pertengahan 1980-an, perusahaan penerbitan Dick James Music atas nama penulis lagu Can't Smile Without You yang dibuat menjadi hit oleh Barry Manilow mengajukan gugatan plagiarisme, mengklaim bahwa Last Christmas mencuri melodi dari Can't Smile Without You. Namun, kasus tersebut dibatalkan oleh pengadilan setelah seorang ahli musik menghadiahkan kepada hakim 60 lagu dari 100 tahun terakhir yang semuanya memiliki urutan akord dan melodi yang serupa. Natal memang mengingatkan kita tentang merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita. Tetapi, Natal juga menjadi kenangan akan semua hal yang terjadi atas hidup seseorang ketika peristiwa Natal itu dirayakan. Josh telah membalut kenangan pahitnya dalam suasana ceria Natal, agar kita pun selalu hidup dalam kesukacitaan Natal. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I'll give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance.